salah satu yang uniknya adalah pantainya adalah pantai ber apa namanya ber batu kerikil. Sahabat Rimba, sore ini saya sedang berada di Kecamatan Alor Timur, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Ini saya sedang berada di pantai. Ini adalah perbatasan laut Indonesia dengan negara Republik Demokratik Timor Leste. Dan ini emang unik di pantai ini. Salah satu yang uniknya adalah pantainya adalah pantai batu kerikil. Dan ini hampir sepanjangan pantai ini adalah batu kerikil ini. Dan yang unik lagi di sini memang pohon yang tumbuh ini hanya dua pohon asam Jawa ini, Tamarindus indica yang kita tumbuh di sini. Dan yang jelas perbatasan ini cukup indah untuk kita kunjungi. Oleh karena itu tetap kita harus menjaga lingkungan kita supaya bisa dinikmati oleh kita dan anak cucu kita. Begitu sahabat Rimba.